Kalau mau kasih gratis, ST tawarnya aja nih. Oh, buat. Udah, jangan. Udah, kita buat ini kok. Ya, udah. Nanti baru gratis kesini lagi saya. Ya, oke. Okay. Yo, sih. Halo, Bray. Gue lagi ngecek-ngecek. Ini baru kita mau kirim barang, ya. Ini udah siang. Waktunya kita makan siang. Ini tambahan. Kita ajar terus. Ada Dennis Crown, ada Smithfield. Ya udah. Secara kita udah lama nggak makan nasi campur. Kita akan ke daerah Sunter, Jakarta Utara. Ya, kita makan nasi campur di daerah komplek perumahan. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Oke, Bray, kita yo, mari Pak. Kita masuk komplek. Jadi ini nama restoran yang kita review kali ini adalah nasi campur HK. Kalian tadi baru masuk komplek kita. Di Sunter Hijau, dekat-dekat Danau Sunter lah ya. Oke. Okay. Ya, yang unik tentang tempat ini adalah ini di dalam komplek. Cuman sebenarnya ini kayak bukan komplek-komplek aman sih, ada Alfamart di dalam komplek. Ya kan? Tuh, kalian lihat rame juga. Ya kan? Ini kayak komplek tapi perumahan kecil. Ya udah, ini kita mau sampai nih. 100 meter lagi. Ini sampai kita. Oke. 100 meter lagi. Ini depan nih. Ini. Oke. Sip. Masih buka atau enggak? Coba kita lihat. Yuk. Kita turun. Oke. Okay. Ya. Kita cobain. Oke, Bray, kita udah nyampe. Ini udah jam 3. Mereka udah mau tutup sebenarnya. Tapi kita masih beruntung. Nah, ini tempatnya. Yes. Masuk aja. Oke, okay, siap. Minta izin di video ini ya buat YouTube, Ci. Oh, iya. Ya, Ci ya. Nanti buat bikin konten. Oke. Okay. Nasi campurnya ada apa aja, Ci? Oke. Masih lengkap ya? Masih. Oke, okay. Nasinya ada nasi apa? Hainam, ada kopi ada. Oh, Hainam nih. Ya, saya tunggu di dalam deh ya, Ci ya. Sembari di videoin ininya. Ya udah, kita videoin. Ya. Thank you.
Oke, Bray. Tadi udah kita videoin juga kan pembuatannya segala macem. Dan ini buka dari jam 8 sampai jam 5. Dan ini kita datang setengah 4, jam 3 lewat lah. Itu udah mulai habis. Jadi kalau kalian mau datang agak lebih awal aja. Jadi lebih enak. Ya. Oke, terus juga ada roti. Dia jualan banyak macam dan kita juga di sini makannya di ruang tamu, kalian bisa lihat tuh. Sekeliling tuh. Oh, sembari nah. Oh, nonton TV. Ya udah, sekarang kita balik ke makanannya. Nah, ini nasi campurnya. Harganya itu Rp55.000 kalau Hainam pakai nasi Hainam, Rp53.000 kalau pakai nasi putih. Terus dapatnya ini. Ya. Yeah. Nah, ini kita cobain dulu nasinya. Nasinya kelihatan menggugah selera sih. Gurih, nasinya Hainamnya gurih. Dan dia kalau kalian baca review di Google, ini dagingnya banyak dan memang banyak. Tuh, satu piring penuh, Bray. Tuh. Ya, terus lengkap. Ini ada kuping. Terus ada syobaknya. Ada chashu-nya. Nih, kita sekali ini kita gabungin nih. Tuh. Kita gabungin nih, kalian bisa lihat, bisa di zoom. Oh, ya. Enak deh. Dia rasanya nggak terlalu strong dan juga pas, gurinya pas. Dagingnya itu nggak alot, nah. Terus dapat kuahnya banyak sayur asinnya ya. Sayur asinnya yang apa? Yang udah well cooked, jadi teksturnya udah mulai berkurang, tapi rasanya keluar banget di kuahnya. Ya. Ada sate, kalau kita cobain satenya. Rempahnya kuat, strong satenya, empuk. Manis gurih. Mantep, Bray. Kalian kudu coba ke sini. Ini gua pakai sambalnya. Ya, tempatnya nyaman ya, karena ya di dalam rumah sendiri ya. Nyaman. Terus AC, jadi nggak bisa ngerokok. Ini kita cobain. Sambalnya yang sambal pedas agak pahit, ciri khas nasi campur. Dagingnya empuk. Tuh, dapat ayam juga. Ini beneran sih. Dagingnya nggak pelit. Dagingnya banyak untuk ukuran 55.000. Ini dagingnya termasuk banyak. Bray, kalau kalian habis pacaran di Danau Sunter, kesini mampir. Daging ayamnya pun lembut. Lu dapet kaos ini nih. Kaos merah ya, angkat ya. Asin gurih kaosnya.
bisa dituangin ke daging-daging, Bray. Bray, ini sih kalau kalian lapar ke sini sih ini ya. Kenyang ya. Nih gue kasih lihat daging casunya. Wah. Nah. Si panggangnya kulitnya pun crispy, bre. Ya. Nasi biasa apa nasi? Cocok untuk kalian coba. Ya, jadi nanti gua share untuk titik Google Map-nya. Dan satu lagi di sini yang tadi gua penasaran. Nih. Roti pandan kaya. Tuh. Ya, ini masih anget dibikinin langsung kalau kalian pesan. Harganya 1.5 ribu. Roti pandannya wangi. Kayaknya juga enak. 1.5 ribu. Ya kan? Oke lah. Tim kayaknya juga gak pelit, bre. Oke. Gue lanjutin makan dulu. Dan gue mau shoot untuk vibe rumahnya. Karena tadi langsung pesan kita langsung makan. Ya. Ya udah, kita jumpa lagi pas kita mau bayar. Ciao. Oke, okay, baik, kita udah selesai makan. Sekarang saatnya bayar. Oke, okay. Ci, jadi berapa? Enggak bisa deh. Ah, jangan. Enggak, jangan. Jangan. Apa-apa. Itu kan nasi 55, ini 5.000. Udah, enggak apa-apa, nanti lain kali aja. Jangan. Apa-apa. Kita emang mau makan aja udah. Ya, video mau bonus. Ya, udah, Ci, ya, jangan. Apa-apa, enggak. Ya, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Gak boleh. Ini aja nih. Ya, bilang lain kali aja. Nah, kalau mau kasih gratis ST tawarnya aja nih. Ya. Bayar ST tawarnya aja. Ah, jangan. Udah. Ya, thank you. Udah, Ci. Ya. Buat ini, Mbak. Udah, jangan. Udah, kita buat ini kok, ya. Udah. Nanti baru gratis kesini lagi saya. Ya. Oke. Yo, sih. Oke, Bray. Videografer dapat. Ya. Oke. Ya udah kalau gitu kita cabut langsung ngejar macet, soalnya kalau balik jam segini area Sunter macet. Ya, oke, jangan kemana-mana, tetap di Kang Babi Ngebabi episode selanjutnya, tungguin terus, ciao.